Nama saya Martin Bermenas PE. Saya bekerja sejak tahun 1990 sampai dengan hari ini untuk perkembangan di Direktorat Jenderal Pemasyarakatan. Menurut saya sangat luar biasa. Saya sampai hari ini tidak pernah ada gangguan keamanan, tidak ada baik eksternal maupun internal. Ini semua jadi karena persatuan-kesatuan bagi teman-teman saya sekerja, mulai dari Pak Kalapas, Komandan Jaga, B2U, tiga kasubsi termasuk saya, keempat yaitu kasubsi keamanan ketertiban. Tim Ade, ini bos di surat khusus Pak Menteri spesial untuk Tim Ade. Anu te, masa suruh tampak menerang. Nah, yang mana lima surat khusus seperti Ade dua Pak Menteri. Terima kasih seperti Ade. Nah, gonggol surat tak, terima kasih lain. Si opetiman dan kalapas dan neraka surat tadi terima tante daun murah lalu mana abasa pariam masa terima kasih nama untuk saudara Martin Permenas B yang kami banggakan nama Kementerian Hukum dan HAM. Saya ingin mengucapkan terima kasih atas pengabdian serta dedikasi yang telah saudara berikan kepada Kementerian ini. Saya memahami pembinaan kepada warga binaan pemasyarakatan bukanlah perkara mudah. Butuh tekad, kesabaran, dan keikhlasan untuk dapat membimbing serta mempersiapkan mereka agar dapat kembali diterima di masyarakat. Bakti dan integritas yang telah saudara laksanakan akan menjadi contoh teladan bagi insan pemasyarakatan di seluruh Indonesia. Saudara bekerja di tempat yang sangat jauh berada di ujung utara Republik Indonesia. Semoga Tuhan membalas kebaikan serta tetap memberikan kesehatan, kekuatan, dan kesabaran pada Anda dalam menjalankan tugas mulia ini. Selamat Hari Bakti Pemasyarakatan. Saya Martin Permenas PE mengucapkan Selamat Hari Bakti Pemasyarakatan yang ke-57. Salam pembaharuan.